Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada SMK Seri Mekalan. Hari ini kami akan menceritakan sedikit tentang perpustakaan Alor Gajah. Definisi perpustakaan komuniti ialah perpustakaan yang disediakan untuk kegunaan orang awam di sesebuah kawasan. Hari ini saya akan bertemu ramai dengan salah seorang petugas di Perpustakaan Alor Gajah. Boleh memperkenalkan diri? Okay, nama saya Juzaiti binti Abdul Sattar, bertugas sebagai pembantu tadbir operasi di Perpustakaan Alor Gajah. Okey, setiap bulan kita ada perancangan sepanjang tahun, tapi setiap bulan kita akan bahagikan kepada 4 hingga ke 8 aktiviti untuk dijalankan. Antara aktiviti yang biasa kita jalankan adalah mewarna, lepas tu satu lagi adalah jom baca bersama 10 minit yang wajib kita lakukan setiap bulan. Dan kemudian tu antara aktiviti lain sama ada kita ada lawatan daripada sekolah ataupun tadika berhampiran. Okey, untuk kalau kata untuk aktiviti biasanya memang akan ada sambutan sebab setiap bulan tu kita akan buat dan setahun sekali kita akan adakan satu program komuniti yang akan melibatkan semua sekolah di sekitar Alor Gajah. Terdapat di perpustakaan ini adalah kita dapat melayari internet. Seterusnya, bagi golongan B40, mereka dapat meminjam buku yang terdapat di perpustakaan ini. Selain itu, pelajar yang berdekatan dengan perpustakaan ini dapat mengulang kaji pelajaran dan juga boleh membuat kerja berkumpulan bersama rakan-rakan. Seorang pelajar tingkatan 6, saya datang ke perpustakaan ini untuk buat kajian. Saya akan cari buku-buku ilmiah. So yang buku-buku ilmiah tu akan mendorong saya untuk menguatkan lagi lah kajian yang saya buat. Saya rasa library ni sangat convenient sebab dia ada provide tempat untuk charge laptop, lepas tu ada provide free wifi, so sangat convenient untuk siapa-siapa datang sini guna wifi kat sini. Okay, pendapat abang lah, untuk setakat ni dia beri ruang kita untuk kita berkongsi ilmu, buat kita buat kerja, so senang lah untuk student macam kami untuk belajar dan beri tempat untuk kita buat kerja. So tak perlu lah kami lepak-lepak dekat mana-mana kedai mamak kan. So di sini beri kemudahan kepada kami lah. Mulanya, perpustakaan ini banyak memberi manfaat kepada para pelajar yang duduk berdekatan dengan perpustakaan ini. Sebagai contoh, pelajar daripada SMK Seri Mekalan, Datuk Haji Talib Karim, Datuk Dosat, UiTM, Lendu, Teknik Digital dan lain-lain.